Pemirsa, sahabat Bible Study, ketemu kembali dalam program Bible Study. Masih bersama saya Yosi dan juga Ibu Kastelia dan juga para mahasiswa Timotius, Stefan, dan Bari. Oke, tadi kalau kita menyimak di part sebelumnya, ada pertanyaan yang belum dijawab. Pertanyaan seperti apakah itu? Mari kita simak sama-sama. Nah, Aku dari tadi mikir nih ya bu, ya. aku mau tanya gitu yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini, hmm. yang dari tadi menurutku kayaknya belum terjawab gitu. Nah, apa benar bu, Allah yang menciptakan neraka? Kalau memang benar, mengapa Allah yang penuh kasih itu menciptakan neraka bu? Yaitu dia pertanyaan dari Bari tadi yang menanyakan Allah yang maha kasih menciptakan neraka, ya kenapa Allah yang maha kasih menciptakan neraka? Silakan ibu Castelli dijawab. Ya, Oke, okay, um, ini pertanyaan yang baik ya, karena seperti ada kontras antara kasih sama neraka itu gitu. Tapi sebenarnya yang perlu secara mendasar kita pahami lebih dulu itu adalah soal uh, kedatangan Tuhan ini ada uh, Paulus mengatakan tuh ada dua hal yang terjadi lah pada saat itu tentang kedatangan hmm. Tuhan ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu parousia namanya. Mungkin perlu juga sedikit kenal-kenal istilah Yunani ya iya, paro supaya parousia, 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 ya. Parausia. Parausia, ya. Uh, Uh, ada dua hal yang akan terjadi di masa itu yaitu Allah akan menyatakan penghukuman bagi mereka yang memberontak itu ada di ayat 8 dan 9 Lalu kemudian Allah akan menyatakan kemuliaannya di antara orang-orang yang percaya kepadanya itu ada di ayat yang ke 10 Jadi ada dua hal ini satu bagi orang yang bersalah yang berdosa yang memberontak ada penghukuman lalu bagi orang yang percaya dan setia itu ada kemuliaan yang dinyatakan. Okay. Itulah yang terjadi pada saat Parousia kata Paulus di dalam surat ini gitu. Hmm. Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, apakah Allah menciptakan neraka? Maka jawabannya iya gitu. Allah menciptakan neraka. Oh, okay. Karena dia harus uh, memiliki tempat untuk meletakkan bagi orang-orang yang terhukum ini, hmm. yang memberontak ini gitu kan ya dan neraka itu adalah tempatnya. Jadi untuk apa Allah menciptakan neraka itu kan pertanyaan kita berikutnya yeah. gitu kan. Ya, kalau menurut uh, bagian yang Paulus tuliskan di sini ya, uh, dia mengatakan bahwa Allah uh, menciptakan neraka itu untuk menyatakan keadilannya gitu. Hmm. Keadilannya bagi mereka yang pantas menerima Penghukumannya begitu, okay. jadi kita tidak bisa melihat Allah itu hanya pada sosok kasih saja, tetapi juga kita harus memahami Allah itu sebagai Allah yang adil. Okay. Nah, itu sebenarnya keseimbangan yang terdapat pada diri Allah dan pemahaman kita tentang Allah okay. uh, dalam kasih dan keadilannya. Nah, jadi kalau ditanya lebih jauh untuk siapa neraka tadi diciptakan gitu ya. Hmm. Itu yang di, eh, yang kita lihat tadi di ayat 8. Mereka yang tidak mau mengenal Allah dan mereka yang tidak menaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita itu yang Paulus katakan. Hmm. Jadi penghukuman neraka itu bagi eh, jatuh pada dua kelompok ini. Nah, orang-orang ya. semacam inilah yang menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya di neraka. Hmm. Nah, jadi eh, karena mereka membelakangi anugerah Allah dengan cara mengkomitmenkan dirinya terus-menerus kepada dosa, maka pantaslah sebenarnya orang itu memang menerima hukuman, gitu kan? Hmm. Nah, tapi kalau ditanyakan, tapi kan Allah itu kan kasih ya, gitu. Kenapa kok dia memilih ini, gitu? Kenapa harus ada penghukuman, gitu? Hmm. Sebenarnya kan secara natural saja uh, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari kamu punya orang tua kan orang ya. tua bukan kan kalau katakan mengasihi kamu kan hmm. tapi pada saat kamu nakal pada saat kamu kan pasti ada unsur menghukum juga gitu kasih itu ada unsur menghukum juga ya. jadi kita nggak bisa nggak bisa lepaskan gitu ya keadilan Allah itu dari kasih Allah bahkan kalau kita bicara tentang neraka itu tidak bisa lepas dari kasih Allah sebenarnya. Hmm. karena sesungguhnya keadilan Allah itu uh, ada di dalam konteks Allah yang mengasihi gitu. Hmm. Nah kasih itu ada ada apa ya sesuatu yang memberikan kepada kita seperti yang kita merasa kalau dikasihi itu artinya saya akan enak gitu, hmm. saya akan dalam posisi yang bagus gitu, yang hmm. yang yang indah gitu, yang baik gitu hmm. ya. Uh, tapi kita tidak bisa gitu melihat ketika Allah menghukum, Allah menghajar kita. Kita melihat itu di dalam konteks kasih. Even tentang neraka, dalam kaitan penghukuman kekal itu, kenapa orang tidak bisa melihat neraka di dalam konteks kasih Allah? Gitu, mm -hmm. karena orang hanya melihat ini murni sebagai hukuman tanpa mengkaitkan kenapa Allah menghukum. Gitu, mm -hmm. nah, karena pada dasarnya Allah itu tidak menginginkan siapapun binasa selamanya di neraka. Pada dasarnya, mm -hmm. itulah sebabnya dia rela menderita dan amat uh, dengan amat sangat, gitu ya, di dalam yeah. inkarnasinya demi menunjukkan betapa. Kasihnya dia kepada manusia tanpa hmm. terkecuali, loh. Hmm. Nah, tapi persoalannya, kan um, banyak orang tetap berkomitmen pada dosanya hmm. dan tetap memilih untuk memberontak. Hmm. Nah, tentu hal inilah yang uh, kita sebut bahwa mereka ini membelakangi Allah dan menolak Allah. Dan itu merupakan pengkhianatan yang melawan raja atas semesta itu, sehingga demi keadilannya orang-orang seperti ini pantas menerima hukuman gitu. Okay. Ya kira-kira seperti itu yang Paulus ingin katakan. Jadi kalau kalau ditanya ya tentang gimana ya gambaran yang neraka itu, saya mengembangkan pertanyaannya sendiri ya mm -hmm. dari kalian itu, gimana orang menggambarkan uh, uh, neraka itu? Jadi neraka itu adalah gambaran tempat penghukuman yang sangat mengerikan gitu. Mm -hmm apa yang terjadi gitu pada orang yang menerima hukuman neraka ini? Itu bisa kalian lihat dari ayat 9 dikatakan gini ya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya gitu. Jadi kalau diperhatikan apa ya yang, yang membuat kita bisa mengerti gambaran penghukuman di neraka itu. Yang pertama gini, yang jelas mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Artinya uh, tidak ada batas waktu. Nah yang kedua yang harus kita pahami juga adalah mereka akan dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Demikian dikatakan gitu. Uh, ada satu tulisan ya dari teolog Kristen yang baik namanya C.S. Lewis. Ya. Dia katakan gini, in hell katanya, in hell everybody will be at an infinite distance from everybody else, katanya gitu. Maksudnya gini. Di neraka itu setiap orang akan berada pada jarak yang tak terbatas dari orang lainnya, termasuk dari pribadi yang kita panggil Tuhan atau Allah gitu. Dan itu memang betul-betul sangat mengerikan sekali. Kesendirian yang yang tanpa yeah. batas gitu dan itu kesunyian yang teramat sangat gitu, penderitaan yang teramat berat gitu. Jadi kan jadi tulisan ini ingin memperlihatkan betapa mengerikannya neraka itu karena hanya berisi kesepian dan kekosongan yang sangat kekal yang yang kalau sekarang nih kalian dalam kesedihan-kesedihanmu kan merana-merananya kamu kan kamu sering merasa sepi gitu ya. Ah itu sih belum apa-apa itu. Kamu merasa kosong kalau lagi patah hati gitu. Ya, itu kadang kala kita udah kayak Neraka, padahal itu belum neraka yang sesungguhnya. Ada baper di pojok kamar, baper di pojok kamar. Iya, <laughs> <laughs> kan? Kalau penjara itu, ya ada ini, ya Bu. Ya, ada sel isolasi itu, kan? Uh -uh. Seperti itu mungkin, ya, yes. sudah mulai. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. <laughs> iya, Kan di, dijauhkan dari tahanan yeah. yang lain, yeah. terisolasi. Gitu kita ya. nih di masa pandemi gini, kan? <laughs> pada waktu kamu di isoman, gitu kan? Kamu kan tersiksa juga, kan? Sebenarnya <laughs> kayaknya pengen keluar banget dari ruangan ini, gitu kan? Karena isolated, ya terasing dari Allah, terasing dari sesamanya itu adalah neraka yang sesungguhnya sebenarnya. Wow. Jadi sebenarnya pada waktu kita merasakan relasi itu, disitulah kamu mencicipi surga actually hmm. gitu. True. Dan itu adalah kontras dari neraka. Makanya ketika uh, apa itu uh, Paulus menjelaskan di dalam pasal 1 ini, yeah. dia mengangkat konsep surga sebagai kontras dari neraka gitu. Ya ketika neraka itu berisi dengan kengerian, kesepian, kesendirian yang bersifat kekal dan penderitaan yang tanpa ujung, surga itu di, 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 di apa? disampaikan sebagai sebuah konsep di mana Allah memberikan kemuliaan gitu kepada orang-orang hmm. yang percaya ini yang setia kepadanya untuk bisa merasakan Kemuliaan itu, gitu, ketika bicara tentang kemuliaan, dia bicara tentang kedekatan, dia bicara tentang relasi, dia bicara tentang segala sesuatu yang bisa menghasilkan kebaikan bagi uh, semua kita, gitu. Dalam ketika kita memerintah bersama dengan dia, itu adalah kontras yang sangat berbeda sekali ya antara surga dengan neraka itu. Jadi pemuliaan diri dari orang percaya ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada satu pribadi yaitu Yesus Kristus yang telah mati menggantikan orang berdosa itu hmm. dan kemudian kita sebagai orang yang menerima uh, apa anugerah itu kita meresponinya gitu. Dan kemudian dia menawarkan kehidupan kekal itu Uh, di dalam surga, di dalam kesukaan yang baka di dalam kemuliaan yang abadi gitu hmm. dan jadi hal ini merupakan ganjaran keadilan juga jadi hmm. bukan hanya orang yang terhukum yang menerima keadilan Allah dan keadilan dan adalan neraka tapi orang yang e, benar, orang yang percaya juga menerima ganjaran keadilan Allah dan ganjaran keadilan Allah itu bentuknya adalah diberikanlah surga dalam kemuliaan itu kepada kita gitu. Jadi sama-sama kasih sama-sama adil gitu di dalam dua konsep yang sangat kontras ini. Menarik gak? Ya? Menarik sekali, <laughs> luar biasa ya. Seru nih. ya. Saya sampai catatannya penuh, nih, <laughs> nih. udah nggak ada tempat lagi. <laughs> Oke, okay, ini saya yakin teman-teman mahasiswa nih masih ada yang punya pertanyaan nih, hmm. tapi apalagi Stefan nih, saya lihat hmm, sampai membekas di meja. Tuh. Nah, kapan saya boleh bertanya nih? Oke, okay. silakan Stefan. Ya, ini bu ada satu pertanyaan yang tadi membuat saya bingung nih bu. Tadi kan dikatakan bahwa penghukuman kebinasaan itu ditujukan kepada orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau menati Injil Kristus. Nah, sedangkan di satu sisi ketika seseorang mau mengenal Allah, dia bisa menati Injil Kristus, bukankah itu semua karena anugerah dan pekerjaan Allah semata? Nah, sini seperti kontradiksi begini, Bu. Nah, bagaimana memahami hal ini, Bu? Iya, iya, iya. Ini menarik sekali. Saya juga melihat kontradisinya kan? karena di satu sisi neraka diberikan kepada orang yang tidak mau mengenal Kristus, kan? Tapi kita tahu seorang dapat mengenal Kristus itu hanya pertolongan Roh Kudus. Nah, ini gimana menjelaskannya ibu ya? Iya betul sih ya. Ini sebenarnya doktrin Kristen yang sering kali menjadi perdebatan ya, iya, betul, sepanjang betul. zaman gitu ya. Kita jangan berdebat di sini. <laughs> Biar ibu iya. aja yang menjelaskan. Ya, maksudnya untuk Bible Study gitu, ya. Oh, iya. Jadi mungkin saya bisa menjelaskan sedikit, uh, tapi mungkin tidak sangat detail sekali tentang hal ini. Yang jelas begini ya. Ada konsep di dalam doktrin Kristen itu uh, pemilihan. Dalam anugerahnya Allah memilih gitu. Mm. dalam anugerahnya Allah memilih uh, siapa yang bisa menerima anugerah ini dan bahkan siapa yang uh, dia yang mengeraskan hati terhadap hal ini gitu mm. nah tetapi kita tidak akan pernah tahu gitu karena itu ada di dalam kedaulatan Allah kan siapa yang, yang yang dia pilih gitu untuk menerima anugerah ini tapi yang jelas Allah memberikan kepada kita itu perintah sebenarnya untuk melakukan Pekabaran Injil itu nanti yang akan kita pelajari di episode-episode berikutnya ya terkait dengan hal ini hmm. supaya kita tetap punya tanggung jawab untuk mengabarkan Injil itu agar mereka dapat juga menerima anugerah itu itu adalah tanggung jawab kita hmm. tapi tanggung jawab Allah adalah Dia menyelamatkan dan memilih orang yang menerima anugerah itu gitu jadi memang hmm. ada unsur-unsur uh, uh, teologis di balik ini terkait dengan mengapa ya ada orang yang Kemudian tetap di dalam hidupnya itu terus memberontak kepada Allah gitu. Padahal sesungguhnya hmm. Allah menyatakan anugerahnya untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya saya rasa itu yang uh, menjadi uh, pelajaran yang mungkin kita bisa pelajari lebih dalam uh, di lain waktu tentang hal ini. Gitu. Wow menarik sekali. Hmm. Semuanya mendapatkan sesuatu. Yes. Bagaimana kalau kita aminkan kita terpilih. <laughs> oh <laughs> harus dong kita aminkan <laughs> ya. Terima iya dong, kasih Bu Kasteli iya. ini pembahasannya keren sekali dan kita sudah banyak sekali belajar. Alkitab namanya juga Bible Study ya. Dan sahabat Bible Study pastinya di episode berikutnya kita akan menemukan banyak hal menarik yang bisa kita kupas lagi dalam Alkitab karena kita mau mengundang kembali untuk hadir makanya hadir kembali ya di program Bible Study episode berikutnya. Terima kasih semuanya untuk sudah memperhatikan dan terima kasih Bu Castelia, Timotius, Stefan dan juga Bari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.